حبيبنا حبيب عبد الرحمن السلام إن الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الفروض المقدرة yang pertama adalah bagiannya pertama النصف, yang kedua الربو, yang ketiga الثمن, yang keempat الثلثان, yang kelima الثلث, yang keenam as-sulus. Yang pertama al-furudul muqaddarah an-nis, bagiannya berapa orang dia? Ada lima. Pertama az-zawj, yang kedua bintu sulbi, yang kedua bintu sulbi, bintu sulbi, yang ketiga bintu libni, bintu libni, yang keempat al-ukhtu syaqiqah, yang kelima al-ukhtu li'ab. Bagian yang pertama az-zawj mendapatkan bagian an-nus dengan syarat berapa dia? Satu. Yang pertama adalah tidak ada fardhu waris. Fardhu waris siapa? Al-ibnu ibnu al-ibni wa insafa' al-bintu bintu al-ibni wa insafa'. Kemudian yang kedua adalah bintu sulbi, syaratnya berapa dia? Dua. Yang pertama adalah hanya tidak ada muasib. Siapa muasibnya dia? Ibnu sulbi. Bagaimana kalau ada muasibnya? Ibunya ini Tuhan belum saya. Yang kedua syaratnya adalah tidak ada mahathir. Siapa mahathirnya? Bintu sulbi lainnya. Bagaimana kalau ada bintu sulbi lainnya? Bagiannya dua per tiga. Ada lagi syaratnya? Enggak. Yang ketiga adalah bintu ibni. Ingatkan ini. Nanti ini buat as-sulus. Ingatkan itu. Kalimat di sini sama dengan as-sulus nanti. Bintu ibni mendapatkan bagian an-nus, yaitu yang pertama syaratnya tidak ada
walad sulbi, atau tidak ada akrabu minha. Rinciannya, kalau ada walad sulbi anak laki-laki satu orang, maka bintul ibni mahjub hermanan. Kalau ada walad sulbi perempuan satu orang anak perempuan, maka bintul ibni as-sulus takmilatan dikuluhkan ini tentu. Kalau seandainya ada anak perempuan kandung satu orang, maka bintul ibni mendapatkan bagian nanti kemarin as-sulus penyempurnaan binaan 2/3. Kemudian jika ada perempuan warisnya perempuan dua orang atau lebih, maka bintul ibni mahjub hermanan, kecuali ada Qarib Mubarak. Siapa Qarib Mubaraknya? Ibnu Ibni, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada Mu'asib. Siapa Mu'asibnya dia? Ibnu Ibni. Bagaimana kalau ada Mu'asibnya? Tidak ada Ibnu Ibni Hadir. Syarat yang berikutnya, tidak ada Mu'asib. Siapa Mu'asibnya? Bintul Ibni lainnya. Bagaimana kalau ada Mu'asibnya? Bagaimana kalau ada Mu'asibnya? Mendapatkan bagian 2/3. Jangan lupa Mu'asib dari Mu'asib dia. Bintul Ibni lainnya. Gimana kalau ada Mu'asibnya? 2/3. Ada lagi syaratnya? Tidak ada. Yang keempat adalah Al-Ukhdush Syakikah, mendapatkan bagian An-Nus dengan syarat berapa? Empat. Yang pertama, tidak ada Al-Qur'an waris. Bagaimana kalau ada Al-Qur'an waris? Ada Al-Ibnu, anak laki-laki, maka Al-Ukhdus Syatikah Mahjub Hirmana. Kalau ada anak perempuan satu orang atau lebih, maka Al-Ukhdus Syatikah Asawah Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, tidak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Mahjub Hirmana. Kemudian yang berikutnya, tidak ada Mu'asib. Siapa Mu'asibnya? Al-Akhu Syarik. Bagaimana kalau ada Mu'asibnya? Kemudian yang berikutnya, tidak ada Mu'asib. Bagaimana kalau ada Mu'asibnya? Bagaimana pada hasilnya? Bagaimana pada hasilnya? 2/3. Kemudian saya yang berikutnya? Tidak ada. Sudah. Habis. Yang kelima adalah Al-Ukhud dia mendapatkan bagian An-Nus dengan syarat yang pertama, tidak ada Al-Qur'anis. Kalau ada Al-Qur'anis anak laki-laki, maka Al-Ukhud la'ab Mahjub Hirmanan. Kalau ada Al-Qur'anis anak perempuan atau orang lebih, maka Al-Ukhud la'ab Asyobah Al-Qur'anis. Yang berikutnya, tidak ada ayah. Kalau ada ayah, Mahjub Hirmanan. Yang berikutnya, tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada satu orang pun dari saudara sekandung. Rinciannya, kalau ada Al-Akhu Syakik, ada Al-Akhu Syakik, maka Al-Ukhud ya. Kalau ada Al-Ukhdus Syakikah, maka Al-Ukhud ya. As-Sulus Takmilatan As-Sulus. Ini sama nanti pun kemarin As-Sulus, sama itu Al-Ukhud la'ab. Kalau ada Al-Ukhtani Syakikatani fa'akhtar. Kalau ada Al-Ukhtus Syakikah, maka Al-Ukhud mendapatkan bagian As-Sulus, menyempurnakan bilangan 2/3. Yang berikutnya adalah, kalau seandainya ada Al-Ukhtani Syakikatani fa'akhtar, maka Al-Ukhud la'ab. Kalau ada Al-Ukhtani Syakikatani fa'akhtar, yang ngomong kalau ada Al-Ukhtani Syakikatani fa'akhtar, maka Al-Ukhud la'ab Mahjub Hirmanan. Kecuali ada siapa akhbara? Al-Akhbar. Siapa akhbara? Al-Akhbar. Yang berikutnya, tidak ada Mu'asib. Siapa Mu'asibnya? Al-Akhbar. Bagaimana ada Mu'asibnya? Kemudian yang berikutnya, tidak ada. Siapa Mu'asibnya?
Gimana kalau dapat hasilnya? Bagiannya 2/3. Bagiannya 2/3. Nah, kemudian yang kedua ar-rubu'. Ar-rubu' berapa orang? 2/2. Ar-rubu' ada 2. Yang pertama az-zawj. Yang kedua az-zawja. Rinciannya az-zawj mendapatkan bagian ar-rubu' dengan syarat ada faqih waris, ada anak, ada al-ibnu, ada ibnu ibni wa insabah, ada al-bintu, bintu ibni wa insabah, az-zawj mendapatkan bagian ar-rubu'. Yang kedua az-zawja mendapatkan bagian ar-rubu' atau az-zawja, maka syaratnya berapa? Tidak ada faqih waris. Tidak punya anak, tidak punya cucu, dapat ar-rubu'. Kemudian yang berikutnya al-tumur. Al-tumur berapa orang? Satu. Ya, Pak? Az-zawjah. Awiz-zawjat. Mau bininya satu, mau dua, mau empat, sama bagiannya al-tumur. Syaratnya bagaimana? Ada faqih waris. Ada anak, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah. Maka az-zawjah atau az-zawjah bagiannya al-thumun 1/8. Yang keempat adalah al-thulutsan. Berapa orang al-thulutsan? Berapa orang al-thulutsan? Empat. Yang pertama Bintas Suriyah Pak. Yang kedua Bintal Ibni Pak Aksar. Yang ketiga Rincian yang pertama Bintah Sulbiah Fakhtar mendapatkan bagian Al-Thulutan dengan syarat Satu. Tidak ada Muassib. Siapa Muassibnya? Ibnu Sulbi. Bagaimana kalau ada Muassibnya? Dari Ibnu Halil. Yang kedua adalah Bintah Ibni Fakhtar mendapatkan bagian Al-Thulutan dengan syarat yang pertama tidak ada atau tidak ada akhrubu minha. Rinciannya kalau ada sulbi anak laki-laki satu orang, maka bintal ibni fa'far bagiannya berapa? Kalau ada oleh sulbi anak perempuan satu orang, maka bintal ibni fa'far bagiannya seperenam yang menggunakan bilangan 2/3. Yang berikutnya tidak ada siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Ibnu Sulbi. Dua. Ingetin tuh jumlah syaratnya, ingetin. Yang ketiga adalah Al-Ukhtani Syaqibatani Fa'akhtar mendapatkan bagian Al-Thulutsan dengan syarat yang pertama Tidak ada faqih waris. Kalau ada faqih waris anak laki-laki satu orang, maka Al-Ukhtani Syaqibatani Fa'akhtar bagiannya kalau ada Al-Bintu atau Al-Bintani atau lebih, maka Al-Ukhtani Syaqibatani Fa'akhtar bagiannya Asalamualaikum. Yang berikutnya Tidak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Majid. Yang berikutnya tidak ada maksudnya. Bagaimana siapa maksudnya dia? Al-Akhir. Bagaimana kalau ada maksudnya? Tidak ada. Lagi nggak? Tidak ada.
Yang keempat adalah al-ahkami diasar dan mendapatkan bagian as-suluhan dengan syarat yang pertama. Tidak ada siapa pada warisnya? Pertama adalah al-ibnu. Kalau ada al-ibnu maka bagiannya berapa? Kalau ada al-bintu atau al-bintani atau al-bintani fa'akhar, bagiannya berapa? Masalah. Yang kedua syaratnya? Kalau ada ayah? Yang ketiga? Tidak ada satu orang pun dari saudara sekandung. Kalau ada al-akhus syadid, maka ruhtani al-fa'akhar, bagiannya berapa? Kalau ada ruhtus syadid, maka ruhtani al-fa'akhar, bagiannya berapa? Ngaco. Kalau ada ruhtani al-ukhtus syadid, maka al-ukhtani al-fa'akhar, bagiannya berapa? As-sudus. Kalau ada al-ukhtus syadid, satu orang, maka ruhtani al-fa'akhar, bagiannya berapa? Belum nyambung ke wahab, satu dua orang nyambung. Kalau ada al-ukhtu syaqiqah, maka al-ukhtu al-fakhtar, bagiannya berapa? As-sulus. Karena menggunakan bilangan dua bagian. Ingatin tuh, dia kalau ada al-ukhtu syaqiqah, satu orang, maka bagiannya lah sepertinya menggunakan bilangan dua per tiga. Kalau ada al-ukhtu syaqiqah, fa'akhtar, maka al-ukhtani fa'akhtar, bagiannya berapa? Kalau ada al-ukhtani syaqadani, kalau ada al-ukhtani syaqadani fa'akhtar, maka al-ukhtani fa'akhtar, bagiannya berapa? Kecuali ada akhbarat. Siapa akhbarat? Siapa akhbarat? Al-akhri'ah. Kemudian yang berikutnya? Tidak ada muasib. Tidak ada. Siapa muasibnya? Al-akhri'ah. Bagaimana kalau ada muasibnya? Terus ada lagi gak salahnya? Enggak. Yang kelima, al-thuluf. Al-thuluf berapa orang? Dua. Yang pertama? Al-um. Yang kedua? Al-ikhwah atau akhwan al-um. Bagiannya gimana? Al-um mendapatkan bagian al-thuluts, syaratnya tidak ada farun waris, enggak punya anak, enggak punya cucu, maka al-um bagian al-thuluts. Yang kedua, tidak berbilang saudara sekandung, sebapak, ataupun si ibu. Tidak berbilang, artinya jumlahnya satu orang. Saudara sekandung satu orang, sebapak satu orang, seibu satu orang, maka al-um bagiannya al-thuluts. Ada lagi syaratnya? Ada lagi. Kemudian yang kedua adalah al-ikhwah atau akhwat al-um. Berarti berapa orang tadi? Berapa orang atau lebih. Ada dua saudara seibu atau lebih, yang perempuan atau yang laki, maka bagiannya mendapatkan bagian al-thuluts dengan syarat yang pertama tidak ada asbun dakarun. Siapa asbun dakarun? Al-Jab. Kemudian yang kedua adalah tidak ada Farun. Siapa Farun Waris? Al-Ibnu Ibnu Ibni Al-Bintu Bintu Ibni Wa'in Zama. Kemudian As-Sulus. Ini sama kemarin itu As-Sulus. Sulus yang pertama siapa? Al-Ab. Yang kedua? Al-Jad. Yang ketiga? Al-Um. Yang keempat? Al-Jadda. Yang kelima? Bintul Ibni Fa'adzam. Yang
Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sudah dengan syarat ada fardu waris, dengan syarat ada fardu waris, ingat itu ada fardu waris, maka al-ab mendapatkan bagian as-sudus jika syaratnya ada fardu waris. Rinciannya, jika fardu warisnya adalah al-ibnu, anak laki-laki, maka al-ab bagiannya berapa? As-sudus bil fardhi. Kemudian yang kedua, apabila ada fardu waris perempuan, anak perempuan, maka alat bagiannya berapa? Dua bagian. Dua kali bagian, yang pertama as-sulus bil fardhi, yang kedua bitaksi bi asbah. Yang kedua al-jad. Bagaimana rincian al-jad mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat yang pertama ada fardu waris. Rinciannya, kalau ada anak laki-laki maka al-jad bagiannya as-sulus. Kalau ada anak laki-laki maka al-jad bagiannya as-sulus bil fardhi. Kalau ada anak perempuan maka al-jad bagiannya dua kali bagiannya, pertama as-sulus bil fardhi, yang kedua bitaksimi. Yang ketiga al-um. Al-um mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat yang pertama yang pertama ada fardu waris, yang kedua ulang al-um mendapatkan bagian konsen al-um mendapatkan bagian as-sulus, itu yang pertama syaratnya apa tadi? Ada fardu waris. Yang kedua adalah berbilang saudara sekandung sebapak ataupun ibu. Artinya kalau ada saudara sekandungnya dua orang atau lebih, sebapaknya dua orang atau lebih, seibunya dua orang atau lebih, maka al-um berbagiannya adalah as-sulus pernah. Satu berikutnya tadi al-jaddah mendapatkan bagian as-sulus. Salahnya pertama adalah ada fardu waris. Yang kedua berbilang saudara sekandung sebapak seibu. Yang kelima bintul ibni fa'dan mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat apa? Ada dua bersama satu orang. Ingat kemarin sama bahasanya, sama ada satu orang bersama satu orang anak perempuan kandung. Bintul ini mendapatkan bagian sepernam dengan syarat adalah bersamanya ada anak perempuan kandung sama dengan di sini itu. Jadi itu bintul ini mendapatkan bagian setengah jika pertama syaratnya tadi udah sampai kalimatnya, kalau seandainya ada anak perempuan kandung satu orang maka bintul ini mendapatkan bagian as-sulus. Sama kayak begini, bintul ini fa'tar mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat ada anak perempuan kandung satu orang. Ketik udah selesai. Lebih lagi satu ada nggak? Tahu cucu perempuan dan anak laki-laki. Nggak usah itu ribet bener. Akhirnya nggak paham. Itu aja paham itu. Ada anak perempuan. Pokoknya orang
bintul ilmi fa'akhar mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat ada perempuan kandung satu orang. Kalau itu udah paham, tambahin lagi atau bersamanya ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat daripadanya. Tuh, yang penting paham dulu yang pertama. Bintul ibni fa'akhar mendapatkan bagian as-sudus jika dia bersama dengan siapa? Satu orang anak perempuan kandung. Udah titip tuh, paham dulu tuh. Dapat pernah. Kalau itu udah paham, tambahin lagi. Bintul ibni fa'akhar mendapatkan bagian as-sudus dengan syarat kalau seandainya bersamanya ada cucu perempuan yang lebih dekat daripadanya. Tuh. Jadi gak bingung. Kalau langsung dua-duanya itu bingung. Jelas tuh ya? Terus yang keenam, al-ukhrut li'at fa'akhtar. Sama bahasanya dengan ini, sama dengan ini. Gak beda, sama. Mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat. Itu bukan ada lagi yang kalau ada anak perempuan dua orang, anak perempuan kandung dua orang. Yang mana? Yang apa namanya, yang syarat pertama. Bintul ibni. Entah itu. Jadi biar paham dulu sih itu. Takut nanti dipanjangin, akhirnya nggak paham. Bukan. Tadi aku nggak paham. Iya, kita pelan-pelan. Ulang lagi pelan-pelan. Nanti berkali-kali ulang, udah paham tuh. Baru tambahin lagi, gitu. Pelan-pelan. Jadi yang penting dia tahu bahwa bintul ibni fa'akhtar mendapatkan bagian as-sulus kalau bersamanya ada anak perempuan kandung satu orang. Udah tahu tuh, ini ada cucu perempuan satu orang atau lebih, kemudian ada anak kandung perempuan satu orang doang, maka bagian dia lah sepenuhnya. Nah udah paham disitu, ulang lagi besok. Oh iya, tambahin lagi dengan syaratnya kedua, ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang lebih dekat daripadanya, maka sama mendapatkan bagian sempurna. Udah ada gambaran, udah paham. Nanti udah paham lagi, besok tambahin lagi begitu. Karena ini gak paham tadi kemarin. Tambahin lagi, bentar kan enggak paham. Yang keenam tadi, al-ukhtu lihat faktan. Sama bahasanya dengan ini. Sama dengan ini. Mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat ada saudara perempuan kandung satu orang. Hanya itu sama dengan ini tapi nih lihat kemarin ini al-ukhud li'ab tadi bagian itu anus dengan syarat tetap yang berikutnya lah. Apabila ada al-ukhtu syaqiqah, maka al-ukhud li'ab bagian berapa? Apabila ada al-ukhtu syaqiqah, maka al-ukhud li'ab bagian berapa? Ulang lagi, kembali konsep. Ini gue belum nih, buat nyambung kemarin. Kalau seandainya ada al-ukhtu syaqiqah, berapa orang tuh? Satu orang saudara kandung, maka al-ukhud li'ab bagiannya berapa? 6. Tuh, nih sama dengan ini. Al-ukhud li'ab fa'akhtar mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat ada satu orang saudara perempuan titik. Udah tuh, al-ukhud li'ab fa'akhtar mendapatkan bagian as-sulus syaratnya ada satu orang saudara perempuan sekandung, maka al-ukhud li'ab fa'akhtar mendapatkan bagian as-sulus. Jelas tuh? Jelas gak tuh? Yang ketujuh, al-akh atau al-ukhud, ingetin lempengan saudara seibu kalau jumlahnya dua orang atau lebih, maka bagian dia berapa? Ingetin, kalau lempengan saudara seibu, bukan sebapak bukan, saudara laki-laki, saudara perempuan seibu, jumlahnya berbilang, artinya berbilang jumlahnya dua orang atau maka bagiannya berapa? As-sulus. Ingetin. Tapi kalau salah.
Lempengan saudara perempuan, saudara laki-laki seibu, jumlahnya berbilang. Ingatin berbilang, dua orang atau lebih, maka bagiannya berapa? Hah? Berbilang. Berbilang berapa? Lempengan saudara laki-laki atau seibu, seibu. Kalau berbilang jumlahnya dua orang atau lebih, kita punya saudara laki-laki seibu, dua orang atau lebih, atau kita punya dua orang saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih. Nah, bagiannya berapa? Asulus. Ingat-ingat tuh, kalau berbilang bagiannya berapa? Asulus. Kalau sendirian doang, saudara laki-laki seibu saudara laki-laki atau sahabat saudara perempuan seibu sendirian doang, maka bagiannya berapa? Asulus. Ingat-ingat tuh, ingat tuh. Ini kunci tuh, itu mesti ingat-ingat tuh. Asulus kalau seandainya saudara laki-laki atau perempuan yang seibu itu berbilang, maka mendapatkan bagian asulus. Keluarlah asulus kalau seandainya saudara laki-laki atau yang perempuan hanya seibu, hanya seorang. Syaratnya sama, tidak ada apa? Aslun dakarun. Aslun dakarun. Yang kedua tidak ada? Farukun farukun. Saya betul. Sekarang lagi insyaallah. Allahu a'lam.